Mahu tahu cara menjaga tandas cara Jepun? Jom tonton! Selamat datang semua! Hari ini kita nak berbual 4 perkara! Iaitu mengenai tandas yang bersih adalah budaya orang Jepun. Kenapa tandas Jepun selalu bersih? Bagaimana orang Jepun membersihkan tandas? Dan alat untuk bersihkan tandas cara Jepun? Bersihnya tandas Jepun! Itu apa yang selalu kita nampak. Orang Jepun sangat sensitif dengan reputasi pada pandangan orang luar. Orang Jepun tidak mahu orang lain memikirkan bahawa orang Jepun itu tidak baik dan tidak mempunyai pendidikan untuk mengemas benda. Oleh itu, tandas yang bersih adalah budaya orang Jepun. Dari mana datang? Asal dari Buddhisme, iaitu versi Zen pada abad ke-12 dan ke-13. Dalam fahaman Zen, semua rutin harian termasuk makan dan bersihkan tempat adalah dikira peluang untuk praktis Buddhisme. Itu juga menekankan aspek kebersihan dan merupakan jantungnya. Seandainya kotor, ia akan memberikan kesan kepada orang dan masyarakat. Itu boleh dikatakan sebab Jepun sangat bersih. Di sini kita dapat tahu kenapa orang Jepun menjaga tandasnya. Kita patut ikut cara Jepun menjaga tandas. Ini memberikan kelebihan pada kita juga. Mohon tonton hingga habis. Di akhir rancangan akan diberikan manual cara cuci tandas gaya Jepun. Nanti boleh guna di negara sendiri. Kebersihan tandas awam di Jepun adalah sebegini. Ia selalu dibersihkan oleh pekerja. Mereka selalu membersihkan tandas setiap hari di Jepun. Di sekolah pula, adanya jadual bersihkan tandas. Pelajar sekolah di Jepun bersihkan tandas dengan sendiri. Dalam industri berasaskan perkhidmatan, kebanyakan pengurus berfikiran bahawa kebersihan tandas melambangkan servis bisnes mereka. Ini adalah kaedah kebersihan tandas Jepun yang kita boleh ikut. Di Jepun, walaupun ada musim sejuk, ada sahaja musim panas yang lembap. Perubahan musim menggalakkan pertumbuhan bakteria, itu yang membolehkan orangnya perlu bersihkan tandas selalu. Bagi memastikan tandas rumah di Jepun sentiasa bersih, kita boleh melihat tanda-tanda tandas Jepun itu kotor, iaitu timbulnya bekas-bekas warna kekuningan, kemudian adanya kulat yang berbintik-bintik warna hitam, seterusnya bau yang kurang enak. Baik, sekarang sudah tahu kenapa Jepun bersih. Seandainya ada idea lain, boleh berikan feedback di ruangan komen di bawah. Sekarang kita lihat bagaimana orang Jepun membersihkan tandas. Ada 4 cara. Yang pertama ialah accidental cleaning. Ia dibersihkan secara bersahaja, tak perlu bersungguh-sungguh. Bahagian paling terdedah dengan kekotoran ialah mangkuk tandas. Oleh itu, gesekkan mangkuk setiap hari. Apabila dibuat tiap-tiap hari, tak perlukan deterjen pun. Ini dapat mencegah daripada timbulnya bekas-bekas warna kuning. Pastikan gosokkan di permukaan bawah tandas sekali. Pastikan juga bersihkan tempat duduk tandas kerana itu paling dekat dengan kulit. Bersihkan tombol pintu dan tempat pemegang tisu juga kerana itu tempat yang selalu dipegang. Nombor 2 pula ialah bersih secara begitu sahaja. Ini boleh dilakukan secara 3 hari sekali. Di kawasan lantai ada sampah dan rambut. Begitu juga dengan kemungkinan percikan najis. Di bahagian dinding, ada masanya boleh terpercik dengan kotoran juga. Ini boleh menyebabkan bau dan mula menguning kesannya. Nombor 3 adalah bersih betul-betul.
Karpet tandas mungkin ada air yang kotor. Apabila dibersihkan, bau yang kurang menyenangkan itu dapat dikurangkan. Nombor 4 pula, bersihkan sebulan sekali. Tangki air mungkin kotor di dalamnya. Boleh ada kotoran yang wanita muncul. Ini mungkin boleh menjadi punca mengapa tandas berbau. Kalau itu kotor, maka mangkuk tandas pun boleh kotor. Di tempat sini iaitu nozzle, washlet, ada kemungkinan kotoran boleh terbina dan menyebabkan kulat pun tumbuh. Itu yang kita nampak tandas di Jepun selalu bersih dan kering. Mohon tonton hingga habis. Ada bonus menu ringkas cuci tandas gaya Jepun untuk anda. Adanya tisu khas bersih tandas Jepun, iaitu toilet cleaning sheet. Ini digunakan untuk bersihkan tempat duduk, tempat tisu, tombol pintu, dinding, lantai dan juga nozzle spray sekali. Kelebihannya lagi, selepas digunakan ia boleh dibuang terus ke dalam tandas. Tisu tandas pun boleh digunakan untuk membersihkan habuk di tempat pegang tisu dan tombol pintu sekali dan juga beberapa tempat lain. Bahan wangikan tandas Jepun adalah terdiri dari pewangi biasa serta juga tisu tandas nyah bau dan keluarkan bau harum pun ada. Kemudian bahan bersihkan tandas Jepun terdiri pada 3 jenis iaitu alkali, neutral, berasid. Pencuci berasid untuk mencuci tangki air, mangkuk tandas, karpet tandas dan juga kotoran warna kuning yang ada pada permukaan tandas. Bagi mencuci mangkuk tandas, susun helaian tisu di dalam mangkuk tandas ia supaya bahan pencuci tidak jatuh terus ke bawah. Kemudian, pancutkan pencuci dan biarkan dalam 30 minit ke 1 jam begitu. Setelah itu, pam! Pencuci beralkali pula untuk membuang kulat-kulat bintik hitam. Prosedur yang sama ketika mencuci mangkuk tandas cucian berasid. Pencuci neutral atau yang beralkali lemah seperti serbuk penaik pun boleh digunakan untuk cuci tangki sekiranya sudah lama tidak cuci. Kemudian, permukaan dalam boleh digosok dengan kertas pasir. Tambahan lagi, ia boleh digunakan untuk maintain kebersihan tangki dengan cara menuangkan serbuk dan biarkan dalam 6 jam, lebih kurang dalam semalaman begitu. Serbuk pencuci yang tinggi tahap alkalinya tidak sesuai digunakan kerana akan merosakkan peralatan pam di dalam tangki. Satu perkara yang sangat penting yang kita perlu ingat, tak boleh campurkan pencuci beralkali berasaskan klorin seperti bleach dan pencuci berasid. Nanti akan menghasilkan gas klorin yang berbahaya. Seandainya suka dengan Jompi Japan TV, tekan butang subscribe dan butang loceng supaya senang hendak dapat notification video terbaru. Sekarang sudah tiba masanya untuk bagi pada kalian manual ringkas cuci tandas gaya Jepun. Tekan pautan description di bawah. Kemudian ini passwordnya. Untuk video yang berikutnya ia tentang kisah menarik tandas di Jepun. Oh ya, tengok juga video-video ini dan tekan butang subscribe supaya senang follow kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum.